Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dipermudah dalam mencari rezeki. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malaya Alam yang berjudul Christopher. Film ini dibintangi aktor Mollywood, megastar Mamoti, dan disutradarai oleh Unni Krishnan. Oke langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Christopher adalah polisi yang tegas dan pemberani. Bina adalah istri Christopher. Suleha adalah polisi wanita. Ram adalah mafia. Suatu hari, para pemberontak berbuat rusuh di perbatasan dekat hutan di Provinsi Kerala. Dua orang warga desa memanfaatkan hal itu untuk melampiaskan nafsunya. Dua orang pria itu memaksa masuk ke salah satu rumah warga dan langsung memperkaos seorang gadis. Kedua pria itu memperkaos sang gadis di depan ibunya. Kedua pria itu memukul sang ibu hingga jatuh pingsan. Tak lama kemudian, sang ayah pulang ke rumah dan melihat dua pria itu. Kedua pria itu memukul kepala sang ayah hingga jatuh pingsan. Sang ayah lalu diseret masuk ke dalam rumah. Kedua pria itu langsung membakar rumah itu. Sang ayah, ibu, dan sang gadis tewas di tempat. Seorang pemuda bernama Christopher melihat kedua pria itu membakar rumahnya. Christopher menangis sejadi-jadinya. Christopher marah besar dan mengambil pisau. Christopher langsung mencari kedua pria itu. Terlihat kedua pria itu berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bergabung dengan warga desa yang akan dikirim ke pengungsian. Terlihat Kapolda jujur dan baik hati bernama Fetri sedang mengatur para pengungsi. Tiba-tiba Christopher datang dengan meloncat untuk membunuh kedua pria itu, namun dihadang oleh Fetri. Christopher lalu menceritakan kepada Fetri apa yang sudah dilakukan kedua pria itu. Mendengar cerita Christopher, Fetri terbakar emosinya. Kedua pria itu berusaha kabur melarikan diri. Fetri mengambil pistolnya dan langsung menembaki kedua pria itu hingga tewas. Melihat keberanian dan ketulusan hati Fetri, Christopher bercita-cita ingin menjadi seorang polisi. Beberapa tahun kemudian, Christopher menjadi seorang polisi. Karena kecerdasan dan keberanian Christopher, karir Christopher naik dengan cepat dan diangkat menjadi Kapolres. Christopher menikah dengan ketua DPRD bernama Bina. Bina mempunyai seorang ayah kaya raya yang juga merupakan anggota DPR senior bernama Chako. Terlihat Chako sedang mengadakan pesta di rumahnya. Di lantai atas, Christopher mengobrol dengan polisi korup yang menjadi Kapolsek bernama Abilash. Setelah mengobrol, Christopher turun ke bawah. Christopher melihat asisten rumah tangga Chako bernama Ani sedang menyiapkan makanan bersama putri satu-satunya bernama Sunny. Besok pagi, Christopher beraktivitas seperti biasa. Saat ini, Christopher sedang fokus memberantas para perampok di pedesaan. Christopher mempunyai sahabat sekaligus tangan kanan yang selalu melindungi dirinya bernama Muhammad Ismail. Setelah Christopher dan Ismail mengetahui siapa saja kawanan perampok itu, mereka berdua langsung melakukan pengejaran. Christopher dan Ismail menembaki kawanan perampok itu hingga tewas. Beberapa hari kemudian, Christopher dan Ismail menemui Bina untuk menjelaskan strateginya menangkap ketua geng perampok itu. Christopher menduga ketua geng perampok itu akan merampok mobil Jeep yang biasanya membawa uang ratusan juta untuk mengisi ATM di supermarket dekat perbatasan hutan. Christopher dan Ismail akan dibantu Devi yang merupakan polisi Tamil Nadu yang bertugas di perbatasan hutan. Christopher, Ismail, dan Devi akan menggunakan mobil Jeep yang biasanya digunakan membawa uang ATM untuk mengelabui ketua perampok. Mereka bertiga langsung berangkat. Terlihat
ketua geng perampok dan para anak buahnya menggunakan truk dan menabrak mobil Jeep Christopher. Christopher dan tim terpental jatuh ke bawah. Ketua geng perampok dan para anak buahnya turun dari truk dan menembaki Christopher dan tim. Mereka semua terlibat baku tembak. Christopher dan tim menembaki kawanan perampok itu hingga tewas. Christopher juga berhasil menembak mati ketua geng perampok itu. Namun sayang, baku tembak itu menewaskan Ismail. Christopher sangat terpukul melihat kematian Ismail. Setelah dimandikan dan disolatkan di masjid, jenazah Ismail dibawa ke rumah duka. Semua orang berkumpul di sana. Selama ini, Ismail adalah seorang duda yang hidup bersama putri satu-satunya bernama Amina. Paman Amina yang merupakan seorang polisi ingin membawa dan merawat Amina. Namun Christopher melarang. Christopher akan menjadikan Amina sebagai anak angkatnya. Suatu hari, Abilas sedang melakukan operasi pemberantasan perdagangan manusia. Dalam operasi itu, Abilas menangkap Sebastian yang tidak lain adalah adik Bina. Tanpa sepengetahuan Christopher, Abilas menelpon Bina dan memberitahukan hal itu. Bina lalu meminta bantuan sang ayah. Chaco langsung mendatangi Abilas dan membebaskan Sebastian. Akhirnya, Christopher mengetahui semua skenario itu. Christopher marah besar kepada Bina. Christopher menemui Abilas untuk menanyakan detail kasus Sebastian. Christopher membaca file-file kasus Sebastian. Christopher baru tahu Sunny adalah salah satu korban Sebastian dan sejak beberapa hari lalu Sunny dinyatakan menghilang. Christopher langsung bergerak cepat mencari Sunny. Christopher menemui Annie dan bertanya mengenai Sunny. Sembari menangis, Annie mengatakan, "Terakhir kali Sunny pergi izin kepadaku karena dipanggil Sebastian." Christopher yakin Sebastian tahu di mana keberadaan Sunny. Christopher menemui Abilas lagi dan membicarakan kasus hilangnya Sunny. Namun Abilas tidak ingin membahas kasus itu karena Abilas sudah mendapatkan uang suap dari Chaco ratusan juta. Christopher mengatakan, "Abilas, masyarakat tidak percaya dengan polisi karena orang-orang sepertimu ada di kepolisian." Setelah mendapatkan informasi dari salah satu pegawai Sebastian, Christopher tahu di mana keberadaan Sunny. Christopher dan tim forensik langsung mendatangi pabrik Sebastian dan menangkap Sebastian. Anak buah Christopher menghancurkan patung-patung di pabrik Sebastian. Di sana, kepolisian menemukan rambut Sunny. Ternyata Sebastian telah membunuh Sunny. Tubuh Sunny dilenyapkan melalui mesin. Salah satu pegawai Sebastian yang melihat pembunuhan itu memberitahu Christopher. Christopher baru sadar ternyata adik iparnya adalah seorang psikopat. Chaco marah besar kepada Christopher karena menangkap Sebastian. Bina justru berpihak kepada Chaco. Christopher tidak peduli dan tetap akan membawa Sebastian ke pengadilan. Besok pagi, Christopher bersiap-siap untuk membawa Sebastian ke pengadilan. Abilas dan Chaco terus memantau Sebastian. Annie berjalan mendekati Sebastian untuk menampar Sebastian. Belum ditampar, Sebastian justru mengamuk dan menendang Annie hingga jatuh tersungkur. Sebastian lalu mengambil senjata dan berusaha memukul Annie. Christopher langsung menembak tepat ke jantung Sebastian hingga tewas. Chaco murka kepada Christopher. Christopher menyerahkan pistolnya kepada Abilas. Christopher menjalani sidang etik di kepolisian dan dinyatakan tidak bersalah. Christopher lalu bercerai dengan Bina dan hidup bersama Amina kecil. Beberapa tahun kemudian, Amina tumbuh dewasa dan menjadi seorang pengacara. Suatu hari, seorang ibu bernama Agnes mendatangi kantor polisi untuk melaporkan hilangnya dua orang gadis kakak beradik bernama Vidya dan Kavita. Vidya dan Kavita adalah tetangga Agnes yang merupakan yatim piatu. Kepolisian langsung mencari Vidya dan Kavita. Besok pagi, kepolisian menemukan mayat Vidya. Vidya diperkaos dengan membabi buta. Berita ini menjadi trending topic di sosial media. Masyarakat mendesak kepolisian agar segera menangkap pelakunya. Gubernur Provinsi Kerala terus mendesak kepolisian agar segera menangkap pelakunya. Kepolisian terus bergerak cepat mencari pelakunya.
Christopher pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Kavita yang masih hidup. Kavita tidak diperkaos. Kavita hanya dipukul pelaku hingga pingsan. Di hadapan Kavita yang terbaring lemah, Christopher berjanji akan menghabisi pelaku. Christopher langsung menangkap dua orang pelaku bernama Rajan dan Kanan. Kepolisian menginterogasi mereka berdua. Rajan menceritakan semua kronologi pemerkaosan dan pembunuhan Vidya. Setelah itu, kepolisian membawa Rajan dan Kanan untuk melakukan reka ulang. Ayah Rajan yang merupakan anggota DPR juga menonton reka ulang itu. Ayah Rajan berjanji akan membebaskan Rajan. Setelah Rajan dan Kanan selesai melakukan reka ulang, anak buah Christopher menjebak Rajan dan Kanan dan memerintahkan mereka berdua untuk kabur melarikan diri. Tanpa berpikir panjang, Rajan dan Kanan kabur melarikan diri. Christopher langsung menembaki Rajan dan Kanan hingga tewas. Berita penembakan Rajan dan Kanan viral di sosial media. Masyarakat mendukung penuh penembakan itu. Masyarakat sangat mengagumi Christopher. Masyarakat menyebut Christopher sebagai malaikat pencabut nyawa. Ayah Rajan tidak terima atas penembakan itu. Christopher mulai diserang beberapa anggota DPR yang korup. Mereka mendesak Gubernur Kerala untuk menangkap dan mengadili Christopher yang seenaknya menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Gubernur lalu memanggil Wakapolda bernama Diles dan Bina untuk mendiskusikan masalah ini. Mereka sepakat menunjuk seorang polwan muslimah bernama Suleha untuk mengusut kasus penembakan Rajan. Kapolda Kerala yang korup bernama Askar Ali langsung memanggil Suleha. Askar berharap Suleha bisa membeberkan bukti-bukti penembakan Rajan dan segera menangkap Christopher. Suleha mulai melakukan investigasi. Suleha melakukan rapat dengan timnya dan menyusun strategi. Suleha menemui beberapa orang seperti Abilas dan lain-lain untuk bertanya mengenai masa lalu Christopher. Setelah mendengar cerita masa lalu Christopher, Suleha kagum dengan keberanian Christopher. Namun, Suleha tetap akan menangkap Christopher. Suleha memerintahkan anak buahnya untuk membuntuti pergerakan Christopher. Suatu hari, seorang pemuda bernama Binu marah kepada seorang muslimah bernama Suhra karena cintanya ditolak. Binu membakar Suhra di depan kedua orang tua Suhra. Suhra terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Ayah Suhra bernama Salam Muhammad melaporkan hal ini kepada Aminah dan Christopher. Aminah dan Christopher sedih mendengar cerita Salam Muhammad. Aminah dan Christopher menjenguk Suhra di rumah sakit. Christopher sedih melihat wajah Suhra yang hancur akibat luka bakar. Christopher menepuk pundak Ibunda Suhra dan mencoba menenangkan Ibunda Suhra. Christopher berjanji akan menghabisi Binu. Christopher mulai menyusun rencana. Christopher tahu ia sedang dibuntuti anak buah Suleha. Karena itu, Christopher mengelabui Suleha dan anak buahnya dengan pergi ke bandara agar terlihat seakan-akan Christopher sedang berada di luar kota. Setibanya di bandara, Christopher kembali ke rumah menggunakan perahu boot. Dengan cepat, Christopher langsung menangkap Binu. Di tempat sepi dekat sungai, Christopher langsung membakar Binu hidup-hidup hingga tewas. Berita kematian Binu menjadi trending topik di sosial media. Masyarakat bergembira atas kematian Binu. Masyarakat yakin Christopher lah yang membunuh Binu. Masyarakat semakin mencintai Christopher. Gubernur, Bina, dan Diles memanggil Suleha dan mendesak Suleha agar segera mengumpulkan bukti-bukti pembunuhan Binu yang memberatkan Christopher. Mereka semua juga memanggil Christopher dan meminta penjelasan Christopher. Christopher mengatakan dirinya tidak pernah menemui Binu. Ia hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi, yakni menegakkan keadilan. Christopher menantang Gubernur, Bina, Diles, dan Suleha untuk membuktikan bahwa Christopher lah yang membunuh Binu. Mereka semua terdiam membisu karena mereka semua tidak mempunyai bukti. Askar Ali lalu memerintahkan Christopher untuk cuti sementara waktu sampai kasus pembunuhan Binu terungkap. Christopher patuh dan menurut saja. Christopher lalu berjalan keluar. Salah satu wartawan bertanya, mengapa Christopher membunuh para penjahat? Christopher menjawab, "Justice delayed is justice denied."
Justice delayed is justice denied. Beberapa hari kemudian, Aminah dan Christopher beraktivitas seperti biasa. Saat ini, Aminah sedang fokus menangani kasus perceraian seorang wanita kaya raya bernama Ashwini. Aminah bercerita tentang kasus perceraian Ashwini kepada Christopher. Ashwini menggugat cerai suaminya yang bernama Ram yang tidak lain adalah manajer di perusahaan medis ayah Ashwini. Ashwini menggugat cerai Ram karena Ashwini menduga Ram telah membunuh ayahnya untuk mengambil alih perusahaan ayahnya. Beberapa hari kemudian, Ashwini tewas misterius di dalam kamarnya sendiri. Christopher merasa ada yang tidak beres. Christopher akan menelusuri kasus ini. Sore hari, Aminah pergi ke desa untuk mengunjungi salah satu sepupunya. Sedangkan Christopher menemui dokter forensik Bahlul yang mengotopsi mayat Ashwini. Dokter forensik itu mengatakan Ashwini tewas karena serangan jantung. Christopher heran karena Ashwini tidak mempunyai rekam jejak penyakit jantung. Christopher lalu meminta hasil otopsi mayat Ashwini namun ditolak. Christopher yakin dokter forensik Bahlul itu menyembunyikan sesuatu. Christopher bertanya detail mengenai hasil otopsi mayat Ashwini yang diduga tewas karena diracun oleh Ram. Namun dokter forensik itu gugup dan tidak bisa menjawab. Christopher mengatakan, "Dokter, kau terlihat ragu dan menyembunyikan sesuatu. Bahasa tubuhmu itu adalah jawaban dari semua pertanyaanku." Christopher lalu berjalan keluar. Besok pagi, kepolisian di perbatasan Tamil Nadu menemukan mayat Aminah. Mayat Aminah lalu dibawa ke rumah sakit. Christopher langsung menemui dokter forensik yang mengotopsi mayat Aminah. Dokter forensik mengatakan Aminah tewas karena diperkaos dengan membabi buta. Di sekujur tubuh Aminah terdapat banyak luka memar dan luka robek. Christopher sedih dan tidak kuat mendengar penjelasan dokter forensik. Christopher lalu meninggalkan rumah sakit. Setelah dimandikan dan disolatkan di masjid, Christopher memakamkan jenazah Aminah. Christopher lalu pulang dan merenung. Christopher merasakan kesedihan yang mendalam. Christopher sangat menyayangi Aminah. Christopher sangat merindukan Aminah. Christopher sudah menganggap Aminah seperti anak kandungnya sendiri. Christopher sedih karena dalam hidupnya ia sudah kehilangan orang-orang yang ia cintai. Christopher segera bangkit dan mulai menelusuri kasus pembunuhan Aminah. Christopher menemui Ram dan bertanya mengenai beberapa hal. Ram mengatakan, "Aku turut berduka cita atas kematian Aminah dan aku tidak memperkaos Aminah. Mungkin ini adalah karma Aminah yang suka ikut campur urusan rumah tangga orang." Christopher membalas, "Ram, jika aku menemukan bukti kau juga terlibat dalam pembunuhan Aminah, aku akan menghabisimu dengan peluruku sendiri karena peluruku tidak pernah berbohong." Suleha akan dibantu polisi Bahlul bernama Rakan dalam menangani kasus pembunuhan Aminah. Suleha lalu menemui Christopher dan menghimbau Christopher agar menyerahkan kasus pembunuhan Aminah kepada dirinya. Christopher menghimbau Suleha agar berhati-hati kepada Rakan karena Rakan adalah polisi korup. Christopher lalu pergi dan melanjutkan penelusurannya. Christopher lalu menemui sepupu Aminah. Sepupu Aminah mengatakan, tadi pagi ia disiksa Rakan dan dipaksa Rakan untuk mengaku bahwa dirinya lah yang memperkaos Aminah. Kemarin Aminah dan aku makan bersama di rumah. Setelah makan, aku mengantar Aminah pulang berjalan kaki menuju halte bus di dekat warkop. Namun Aminah menyuruhku kembali ke rumah. Aminah ingin berjalan sendiri menuju halte bus. Aku menuruti perintah Aminah. Setelah itu, Christopher pergi menemui pemilik warkop yang berada dekat dengan halte bus. Christopher bertanya mengenai Aminah, namun pemilik warkop itu menjawab dengan jujur bahwa kemarin ia tidak melihat seorang wanita berhenti di halte bus. Christopher lalu bertanya, apakah ada orang yang tinggal di sepanjang jalan ini? Pemilik warkop memberitahu ada satu orang Tamil bernama Mutu yang hidup di pinggir jalan ini. Christopher lalu berjalan ke rumah Mutu. Melihat kedatangan Christopher, Mutu kabur melarikan diri lewat pintu belakang. Christopher langsung mengejar Mutu. Terlihat Mutu dan temannya minum teh sejenak di terminal.
Dari belakang, Christopher muncul dan menghampiri Mutu. Mutu dan temannya berusaha menghajar Christopher. Mereka bertiga terlibat baku hantam. Christopher berhasil menangkap Mutu. Christopher lalu menyerahkan Mutu kepada Suleha. Suleha memerintahkan rakan untuk membawa Mutu ke penjara pusat kota. Besok pagi, sebelum rakan membawa Mutu ke penjara pusat kota, rakan menemui pengusaha catering bernama Suresh yang merupakan teman Mutu. Ternyata, selama ini rakan dan Suresh berkomplot dan menjadi anak buah Ram. Suresh memberikan ide kepada rakan agar melepas borgol Mutu di tengah jalan dekat hutan. Dengan begitu, Mutu bisa kabur melarikan diri. Rakan setuju dengan ide Suresh. Rakan membicarakan hal itu dengan Mutu. Beberapa menit kemudian, rakan dan dua anak buahnya membawa Mutu ke penjara pusat kota. Di tengah perjalanan, rakan berhenti karena ada batang pohon yang menghalangi jalan yang sengaja dijatuhkan anak buah Suresh. Mutu lalu meminta izin membuka borgol untuk buang air kecil. Setelah itu, rakan memberikan kode kepada Mutu untuk mulai berlari. Mutu langsung kabur melarikan diri. Tiba-tiba, dari arah hutan, ada seseorang yang menembaki rakan. Rakan ketakutan dan berusaha berlindung. Mutu terus berlari melalui hutan. Dari belakang, Christopher muncul dan mengejar Mutu. Christopher berhasil menangkap Mutu. Christopher membawa Mutu ke gudang tua di dekat hutan. Christopher lalu memanggil Suleha. Suleha menegur Christopher yang seenaknya menyekap Mutu. Christopher lalu menodongkan pistol kepada Mutu dan memaksa Mutu agar menceritakan kronologi pembunuhan Amina kepada Suleha. Mutu mengatakan, "Sore itu, aku melihat Amina berjalan sendirian menuju halte bus. Aku lalu memukul Amina dengan kayu hingga pingsan. Aku memperkaos Amina dan menusuk Amina dengan benda tumpul. Itu semua aku lakukan sesuai perintah Suresh." Setelah Mutu bercerita, Christopher mengatakan, "Suleha, sistem di kepolisian sudah bobrok dan tidak bermoral. Sekarang aku berikan kau dua opsi. Opsi pertama, kau membawa Mutu ke penjara. Namun jika Mutu kabur melarikan diri, kau akan berhadapan denganku. Opsi kedua, serahkan Mutu kepadaku." Suleha memilih opsi kedua. Tanpa basa-basi, Christopher langsung menggantung Mutu dengan tali hingga tewas. Mendengar tewasnya Mutu, rakan menemui Ram dan membicarakan hal ini. Ram memerintahkan rakan untuk membunuh Suresh agar Christopher tidak mempunyai bukti keterlibatan Ram atas pembunuhan Amina. Rakan langsung melakukan apa yang diperintahkan Ram. Untuk sementara waktu, Ram akan tinggal di hotel yang terletak di Provinsi Karnataka demi melindungi dirinya dari Christopher. Di dalam hotel, Ram berbicara dengan Askar Ali melalui WhatsApp. Ternyata, selama ini Askar Ali yang membacking Ram dalam menyelundupkan obat terlarang melalui perusahaan medisnya. Askar Ali adalah Kapolda Korup yang sudah menerima banyak uang dari Ram. Malam hari, Suresh menemui rakan di tempat sepi di perbatasan Provinsi Karnataka. Rakan menodongkan pistol dan bersiap untuk membunuh Suresh. Tiba-tiba, Christopher muncul dan menembak tangan rakan. Christopher menodongkan pistol kepada rakan dan bertanya, "Rakan, siapa yang menyuruhmu membunuh Suresh?" Rakan menjawab, "Ram yang menyuruhku membunuh Suresh." Mendengar hal itu, Suresh marah besar. Christopher lalu menembak tepat ke jantung rakan hingga tewas. Christopher mengatakan kepada Suresh, "Suresh, sekarang aku berikan kau dua opsi. Opsi pertama, aku menembakmu sekarang juga di sini. Opsi kedua, kau ambil pistolku dan kau tembak kepala Ram." Suresh memilih opsi kedua. Suresh mengambil pistol Christopher dan pergi ke hotel Ram. Setibanya di kamar hotel, Suresh langsung menodongkan pistol kepada Ram. Ram menendang Suresh dan langsung merebut pistol Suresh. Ram lalu menembak kepala Suresh hingga tewas. Di saat yang bersamaan, Kapolda Karnataka yang bersih dan jujur bernama Shankar mendatangi kamar hotel Ram. Ram tertangkap basah telah membunuh Suresh. Kepolisian langsung menangkap Ram. Christopher datang dan mengatakan, "Ram, tidak semua polisi bisa kau jadikan anak buahmu.
Ram membalas, "Christopher, sekarang kau tidak bisa menembakku dan penjara adalah tempat yang paling aman untukku." Ram lalu dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, kepala sipir penjara yang korup bernama Hari akan digantikan oleh polisi bernama Saji. Saji akan menjadi kepala sipir penjara yang baru. Hari senang karena Saji adalah salah satu anak buah Askar Ali yang setia. Hari yakin Saji akan melindungi Ram. Hari lalu mengenalkan Saji kepada Ram. Terlihat Ram mendapatkan sel khusus yang terdapat AC dan teko untuk membuat kopi. Sel Ram juga dilengkapi layar televisi. Saji mengatakan, "Ram, apapun yang kau inginkan, kau bisa memberitahuku karena aku akan menuruti semua permintaanmu." Sarnu venda entanu parnyamadi njan nokikolam. Setelah melengkapi laporan investigasi kasus penembakan Rajan dan juga kasus pembunuhan Binu, Suleha menemui Bina. Suleha mengatakan dirinya tidak menemukan bukti Christopher melakukan penembakan dan pembunuhan itu. Suleha mengatakan, "Bu Bina, aku mendukung penuh apa yang dilakukan Christopher karena Christopher adalah polisi yang sebenarnya. Seharusnya semua polisi harus menjadi seperti Christopher yang baik hati, tegas dan pemberani. Ini laporan saya. Sekarang saya pasrah terhadap keputusan ibu dan bapak Askar Ali." Bina terdiam membisu. Seketika itu Bina rindu dengan Christopher, sang mantan suami. Askar Ali lalu menelpon Ram dan memberitahu bahwa Perdana Menteri baru saja menelpon Askar Ali dan memerintahkan Askar Ali untuk segera mengembalikan tugas Christopher sebagai polisi. Perdana Menteri mendukung penuh apa yang sudah dilakukan Christopher. Askar Ali mengatakan kepada Ram agar tidak usah khawatir karena Saji akan selalu melindungi Ram di dalam penjara. Ram memerintahkan Saji untuk memanggil Christopher ke dalam penjara karena Ram ingin berbicara empat mata dengan Christopher. Tak lama kemudian, Christopher mendatangi Ram di dalam selnya. Ram mengatakan, "Christopher, penjara ini adalah tempat teraman bagiku. Kau tidak bisa menyentuhku di sini." "Christopher, kecintaanmu kepada orang-orang yang kau sayangi justru akan membuat dirimu kehilangan mereka." "Christopher, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membuatmu semakin menderita atas kehilangan orang-orang yang kau sayangi." Christopher hanya tersenyum sinis mendengar ocehan Ram. Setelah itu, Christopher berjalan keluar dari penjara. Di dalam mobil, Bina menelpon Christopher dan mengajaknya bertemu. Bina ingin rujuk kembali dengan Christopher. Tiba-tiba, Christopher mengingat kata-kata Ram yang baru saja Ram katakan. "I will ruin you." Christopher merasa Ram akan membunuh Bina. Christopher lalu menelpon Bina dan memerintahkan Bina agar tidak keluar dari kamarnya. Christopher langsung pergi ke rumah Bina. Setibanya di rumah Bina, Christopher menutup hidungnya dan mendobrak pintu kamar Bina. Terlihat Bina sudah tidak bernafas. Ternyata Bina diracun melalui udara AC di kamarnya. Christopher menyesal karena menyuruh Bina untuk tetap berada di dalam kamar yang akhirnya membuat Bina tewas diracun melalui udara AC. Christopher sedih karena sudah kehilangan orang-orang yang ia cintai. Beberapa hari kemudian, Perdana Menteri melalui Gubernur memerintahkan Christopher untuk bertugas kembali di kepolisian. Ram geram mendengar hal itu. Christopher juga diangkat menjadi Kapolda Kerala menggantikan Askar Ali. Christopher langsung bertugas dan melanjutkan aksinya. Di penjara, Saji secara tiba-tiba membuka sel Ram dan memperkenalkan Ram dengan salah satu keluarga Saji. Tidak banyak orang tahu mengenai keluarga Saji. Ternyata yang datang adalah Christopher. Saji adalah paman Aminah yang sudah lama menjadi polisi. Ketika Saji hendak merawat Aminah, Christopher melarang dan menghimbau Saji agar tetap fokus di kepolisian. Selama ini, Saji adalah mata-mata Christopher. Christopher mengatakan, "Ram, tidak semua polisi bisa kau bayar dengan uang harammu itu." Ram lalu merebut pistol Saji dan berusaha menembak Christopher. Christopher merebut pistol itu dan membanting Ram. Christopher langsung menembaki kepala Ram hingga tewas.
Beberapa minggu kemudian, Christopher mendatangi rumah Kavita. Christopher akan menjadikan Kavita sebagai anak angkatnya. Christopher berharap suatu saat nanti Kavita akan menjadi pengacara seperti Amina dan melanjutkan perjuangan Amina. Habis. Apa pesan dari film ini? Justice delayed is justice denied. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.